Terakhir sampai wasli Belum. Wasli wasahil dah. Di. Wa balighil kulaikum pun Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fit amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad Wasluk bina Rabbi khaira madhab Wasluk ya Allah. wasuklan mugi apa ngambah panjenengan ngambah hake ku menjalankan wasuklan mugi ngambah hake panjenengan bina kelawan kita wasuklan mugi ngambah jenengan bina kelawan kita Robi tuh pangeran kita Robi tuh mulik pangeran kita khaira madhabin ing api api e eh madhab khairah madhabin engsa abi abi madhab. ini masih terkait e, tawassul yaitu e, dengan barokah sholawat kemarin dilakukan oleh Imam Ali Al-Habshi setelah sholawat minta ampunan, setelah minta ampunan baru minta hajat hajat yang selanjutnya beliau mengatakan Ya Rabbi Salli Muhammad Ya Allah curahkanlah rahmat ta'zimmu kepada Rasulullah dan berkat sholawat tersebut usluk bina rabbi hab jalankan kami pada madhab yang paling baik madhab di sini artinya adalah manhaj atau cara metode uripe kanjeng kan nabi karena kebanyakan wong <coughs> iku nek pengen urip sak karepe kalau bisa bikin-bikin madhab sendiri. Madhab di sini bukan hanya madhab fikih tapi madhab cara hidupnya kanjen Nabi. Kan utusannya kanjen Nabi itu di uh, utus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai menjadi kudwah uswatun hasanah teladan terbaiklah lakodakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh betul Rasulullah itu adalah uh, bagi kita sebagai uswatun hasanah tauladan yang baik untuk siapa limangkana kana wal yaumal akhir wa bagi orang yang betul-betul berharap kepada Allah dan iman berharap di hari akhir yaitu berharap pahala surga wa dan sifatnya orang tersebut zikir eling Gusti Allah terus makanya di sini di ayat tersebut disebutkan ada tiga Tiga sifat ya, tiga sifat orang yang betul-betul bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Selama kita nggak punya ini, mungkin kurang. Mungkin kurang untuk mengikuti Rasulullah benar-benar. Pertama, Yarjullah. Yaitu betul-betul mengharapkan Ridho Allah. Limangkana Yarjullah. Bagi anjur nabi itu berarti sebaik-baik orang yang selalu mengharapkan Ridho Allah. Dan itu sudah terbukti betul uh, di banyak cerita segmen kehidupan beliau memang semuanya tidak pernah tidak untuk tidak melibatkan Allah selalu melibatkan Allah tersebut kenapa karena mengharapkan ridho Allah makanya member uh, masuk akal kalau gusti Allah itu jatuh cinta sama kanjeng kanjeng Nabi kanjeng Nabi kemauan elengi gusti Allah maka gusti Allah selalu eleng kanjeng kanjeng Nabi seperti yang kita sebutkan kemarin yang kedua wal yang akhir dan mengharapkan hari akhirat apa itu mengharapkan suar suargo Berarti pengen ridho Gusti Allah, ridho itu di atas segala-galanya baru jaluk suar suwarga. Wa Allah katsiran. Iki sing angel. Wa Allah katsiro akeh ilingirin ring Gusti Allah. Akeh ilingirin Gusti Allah. Nek nah, sithik dzikir berarti roto angel untuk menjadikan Rasulullah sebagai us, uswatun hasanah. Hasana. Makanya kita ini ya gitulah. Hidup kita bukan hanya setengah-setengah, seperapat-seperapat. -setengah, itu rotok-rotok manut kanjeng Nabi. Ini. Kanjeng Nabi sidik ya kalau kita sedikit-sedikit maem ya. Kanjeng Nabi sidik itu sarene kalau kita sedikit-sedikit tidur. Itu karena kita menjadikan Rasulullah uswah yang keliru. Ya. Iku angel niku. bayangannya bayangane iku angel niku nonton kira. Ah iki ah sangel angel gitu. Golek sing diskon aja ya. senengane ya Allah. Oh, makanya kalau kita menjadikan Rasulullah uswah betul-betul kesusah. -betul iku sono kita iki nek salat ini ngasih bengkak sikile. ira ngasek-ngasek pecah sikile kaya kanjeng Nabi ngasih abuh kira-kira awak dhewe iki gelem ana ana sing gelem to ora mikir aku pengen sholat sing sikil ku bengkak misalnya, ana to ora nek iso ne, kan sholat sing santai ora usah ngadeg karo lingkih tapi mesti anggap sholat kan ngotenira lumpuh wae nek ngono iya makane ya Allah jadi memang betul-betul kita belum biar julah wal yawmal akhir wa zikrullah kasihira kanjune nabi sithik-sithik eling Gusti Allah awak dhewe sithik banget zikire utawa eling marang Gusti Allah dalam sebuah bait kita sering baca uh, apa sing ngene sing ngene ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta hakimuhu zalama fihi min al iwajih setiap waktu yang mana engkau dijadikan sebagai hakimnya engkau dijadikan sebagai tolak ukurnya engkau dijadikan sebagai orang apa jenenge orang yang menjadi tauladannya zalama fihi Minal Iwaji maka segala hal-hal yang membengkok bengkok itu berarti orang ben, bener ora lurus maka zalama Fihi itu semuanya akan menjadi sirna akan menjadi hilang begitu juga orang kalau memang betul-betul menjadikan Rasulullah pandangannya menjadikan Rasulullah uh, kiblatnya ya fanatik seorang kanjeng kanjeng nabi maka zalama fihi minal iwaji uripe barokah zalama fihi minal iwaji ora bakal kemrungsung tidak bakal uh, gelisah gusar karena ada pegangannya maka karena ada pegang, pegangannya pun lanjut <tuh> soalnya kalau kita ndak ini satu lagi wasluk binarabi berarti dari doa ini bisa difaham bahwasanya orang itu kalau bisa hidupnya sesuai karo jenabiku, nabiku ikut tergantung takdir Gusti Allah tergantung masyiatillah iradatullah keinginannya Gusti Allah senajan wis mondok senajan wis alim senajan wis haji ya. senajan wis poso tapi nek ora usluk bina rabbi khair tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan hidayah sesat kali ya. sesat ya sesat kali ya sesat. Mondok ada perang puluh tahun, selawe tahun, tapi nek orang untuk hidayah ngebutin, bakal iso, bakal sampai kepada Gusti Allah. Nah, maka dari sini kita banyak banyak minta minta hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sudah diajarkan setiap kalau kita baca suratul fatihah ihdinas siratul mustaqim berarti hidayah itu bisa diminta Hidayah itu bisa diminta karena jalur ini iya, lah sini, nah cuman kita mau apa ndak itu aja, woi bon, lanjut ya Robbi ala Muhammad wasulih wasahil <tell> ma dan soal wasulih lan muki bagusake panjenengan Rabbi wasulih lan muki bagusake panjenengan Rabb ya Allah, wasahil lan muki gampang gampelaakan panjenengan ya Allah Wasahilan mugi gampelakan panjenengan ya Allah ma'eng barang. Ma'eng barang. Tak so'ab iki fi'il. Fi'il. Mati tamu darah. Ano ta'e lo. Eh? Ma? Mati. Ini pelajaran. Tafa'ala. Jangan kita keliru ya. Tak so kang dadi Angel apa maka kita walo subuh subuh tamu paket siap <laughs> kemudian masih tawasul juga kalau sudah mendapatkan hidayah nanti jadi sampai tahu urutannya gih okay? urutannya yang pas untuk menca, apa minta minta kepada Allahku ya memuji memuji Gusti Allah memuji kan Nabi terus mengakui dosa, baru minta hidayah, kemudian yang terakhir meminta hajat, hajat-hajatnya. Kata kata beliau Imam Ali, ya Allah, curahkanlah rahmat ta'zimu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbaikilah juga gampangkanlah, mudahkanlah segala urusan-urusan kami yang betul-betul susah kami taklukkan. Wong urip ning donya niku selalu apa, berputar roda nasibnya. Roda nasibnya berputar. Kadang jadi wong sugeh sering jadi wong kere. Ya. Kadang jadi ahli toat sering. Nah, ora, apa, eh, saya sering kali maksi, maksiat. Ya. Dan itu apa untuk menjadi ahli toat itu susah. Untuk menjadi orang yang ahli ibadah ya susah untuk jadi wong suke ya, susah. Maka itu ada hal-hal yang membuat orang itu pikirannya, akalnya itu berkutat dengan hal yang dianggapnya su susah. Galau, nek susah iki galau biasane. Sing paling parah nek putus asa, paling parah meneh nek wis ngono pengen ma mati bunuh di bunuh diri. Misalkan kamu seneng sama wanita, Mas Haripin sama Mas, Mbak Ulfa misalnya. Iku nek bener-bener cinta, kemudian dia tidak punya akses untuk ngecat, nggak punya akses untuk tahu rumahnya, nggak punya akses untuk mengenalnya. Iku nek gendeng-gendeng temenan, iso jadi gen gendeng karena susah sekali untuk ketemu sama kekah, kekasih. Kok bayangan nih Arifin mati Corona Ulpa kan lucu kan, gak, gak, hebat gitu loh. Makanya semua hal yang dianggap susah itu sebenarnya terbangun dari mindset kita tersendiri. Selama barang itu belum kita kuasa itu biasanya gendeng, rasanya su, terus susah. Maka ini perlu diminta dengan barokah sholawat, muka-muka segala urusan kita yang seakan susah di dalam pikiran kita, itu digampangnya Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu gampang sekali untuk mengubah sebuah takdir, eh, uh, hanya sebagai mengkibaskan uh, telapak ta, tangan pun. Ya Rabbi salli ala Muhammad a'lal baraya kan luhur kan luhur jahan arohab arhab a'lal baraya kang dadi sak luhur luhure pira-pira Muhammadin a'la dadi sifatnya. a'lal baraya kang dadi sak luhur luhure para menuso wa arhabalan paling ombo-ombone para manusa ombo apane jahan apane pangkate jahan apa nih pangkate ya Allah curahkanlah rahmat takdimu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau adalah orang yang paling tinggi dan paling luas pangkatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya paling tinggi itu bisa kita bayangkan ya orang yang memiliki pangkat tinggi gampang lah. Jadi mulia ini, ini Tapi nek paling luas, pangkat kok paling luas? Niku maksudnya pripun. Gambarannya kayak gini. Sampai jadi ketua rt, rt <tip>, ya. Karo jadi lurah. Niku pangkatnya duri, dua lurah ya. Rt karo presiden polosisan. Rt presiden ikut dur presiden kemudian kemanfaatannya luas mana rt apa presiden eh? presi presiden karena semakin tinggi pangkat maka semakin luas jangkauan kemanfaatannya si presiden pun ngurusi sak negara yo iso manfaati wong sak ne, sa negara tapi nek rt kok arep ngurusi desa liya misalnya desa di pagongan, itu kan buatan pareng nih, ada malas dipisoi uang Kamu punya angkat apa di sini? Ya? Kamu hukage dari mana gitu? <gulitulis> Makanya, dan kan Nabi itu alal itulah. Sementara kalau kan Nabi bukan hanya ketua RT, bukan hanya Pak Presiden kan Nabi. Kan Nabi itu syafi'ul waro, pemberi syafaat semua manu, manusia tidak lekang apa? Lintas zaman dan waktu kan Nabi itu syafaatnya lintas zaman. Makanya jangan aneh nanti di akhirat itu orang-orang berbondong-bondong minta syafaat kepada kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kanjeng Nabi itu sudah dicap sama Allah Subhanahu Wa Taala rahmatan lil alamin. Bahasanya itu rahmat bagi seluruh alam. Itu umat-umat yang dulu-dulu juga merasakan syafaat dari kanjeng Nabi dan bahkan umat nanti di yang sempat hidup sampai akhir zaman juga merasakan syafaatnya kanjeng kanjeng nabi soalnya kanjeng nabi itu kita harus yakin bahwasanya beliau itu pangkatnya itu saat dure bis presiden saat dure rojo sangi sore tuhan lah intinya ngono sangi sore tuhan tapi saat dure malaikat saat dure sembarang karena dengan seluas itu setinggi itu pangkatnya kanjeng nabi maka jangan aneh nanti di akhirat kanjeng nabi sing iso nyafa nyafaati dolungong gini nabi ada mora iso merasa kecil hati dan memang lingkup syafaatnya kecil eh, lingkup apa lingkup uh, kekuasaannya kecil nunggong gini siapa meneh nabi siapa nabi siapa sih Ibrahim nabi Lot kaum Lot kayak gue ada oke datang ke nabi Musa datang ke nabi Isa itu mereka itu lingkupnya kecil, lingkupnya kecil. Kita yakin mereka nabi mulia, tapi kan syariatnya sendiri hanya di Bani Israel. Sementara kita bukan Bani Israel, kita musuhnya Bani Israel yang sekarang ngaku-ngaku Bani Israel ya. Bani Israel ya dulu dengan Bani Israel sekarang beda. Inge. Seperti itu. Makanya a'lal itu kanjeng nabi paling tinggi makam kemuliaannya, makom pangkatnya dan juga paling luas kemanfaatan punya jabatan tersebut. Makanya nih gini gini budi uh, burda ya. Uh, walayyadika Rasulullah hijahu kabi hidal kari mutajal bismi muntakimi. Ya Rasulullah walayyadika sungguh apa namanya pangkat jenengan itu ketinggian derajat jenengan di sisi Allah itu saya tidak akan terasa sesak kalau saya ikut nimbrung di situ. Paham enggak? Kulo ndesel ya Rasulullah, ya Rasulullah ngunjung dengan pangkatnya om masuk kulo melebus itu nunggu sesak kan bukan mungkin. Dong masuk kulo melu jenengan dong pangkatnya jenengan melu medun kan bukan mungkin kan ngono. Kan yang balik ini ngerengek rengek ya akromal kal kimaliman alu tuh bihi siwa ka indah hululil hati tilamimi intine ya Rasulullah bagaimana saya tidak minta syafaat ke panjenengan memang jenengan yang memiliki seandainya saya masuk ke lingkaran pangkat jenengan saya ikut inti sab kepada panjenengan saya ikut ngaku-ngaku umat panjenengan saya ikut minta syafaat karo panjenengan la yadhiqa tidak akan terasa sempit itu pangkat tidak akan terasa ku kurang ngene itu itu pangkatnya kan jenabi kalau ada orang-orang yang nebing-nebing niku -nebing, senajan modus tidak masalah karena kanjeng Nabi luas syafaatnya, luas pangkatnya. Betul nak awak dewe lagi RT, orang itu orang gawe pengajian, nah misalnya kok is, orang dalam siapa ya, konco sempet sih, tidak mungkin konco sing liyane kan, ngono, misale contoh itu kan contoh mawon. paham ke? Soalnya nek ana wong liyo nambah meneh iku sesek-sesek wis muah sesek karena ora seneng. Ya. Nek kanjeng Nabi kan, kan buatan pun. Bon. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, asdaqi abdin kang dadi sak jujur jujure kawula asdaqi abdin kang dadi sak jujur jujure kawula aroba kang nerangake sapa abd ya yeah. saya sekedap-kedap nggih aroba Arab kang nerangake sapa abet bil haqqi kelawan kebenaran bil haqqi kelawan kebenaran Ya Allah curahkanlah rahmat ta'zimu kepada Rasulullah yang mana beliau adalah hamba yang paling jujur hamba yang paling jujur maksudnya paling hamba paling jujur niku pripun kita menghamba kepada Gusti Allah niku ana sing memang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala berarti sesuai dengan niatnya usolli fardhu subhi ini fardhon lillahi ta'ala saya sholat e, dua rakaat menunaikan fardhu karena al Allah ada yang memang sholat walaupun lesane muni fardhon lillahi ta'ala tapi sepenting penting aku gugurno kewajiban salat sholat anu, ya? berarti hanya sebatas forma, formalitas. Nah kan Nabi itu setiap ibadahnya tidak ada yang sebatas formalitas. Paham ya? Seluruh ibadahnya itu memang betul-betul beliau itu ingin kusti Allah, beliau ingin ridhonya Allah, beliau itu ingin uh, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kanjen itu setiap gerak geriknya setiap nafasnya setiap detak jantungnya itu sifatnya menghambakan atau mengkhidmahkan diri kepada Allah. Tapi nek wong saiki misale dikon khidmat, kon niat khidmat nek ngene ni matode malah <gif> misale misale kan ah uh, malah. Tapi kan itu terjadi betul itu ya. Mong niate muni nggih khidmah khidmah barbarane nikah-nikah gitu. Nanti ini kan ngono. Nah, uh, ini ini bukan asdaki abdin iki akdabi abdin. <gif> Jadi terselubung niatnya. Ini orang-orang nyindir. Ya. <gif> Iku contohnya. nyoto ya, pun paham ya. Okay? ya. Jadi kita eh nyibu aja temenan jebule ada maksud tersembunyi. Ma min tawiyatin illa wa fiha kan gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah kan jenabi tidak pernah ada khofiyah-khofiyah seperti itu. Tidak ada tujuan-tujuan yang apa mengambil kemanfaatannya diri sendiri tidak ada. Memang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. makanya ini disebut <tutuh khusus laut> asdaqi abdinur, hamba yang paling jujur. Jujur dalam apa? Dalam penghambaannya. Atau asdaqi abdin di sini bisa diartikan orang yang paling jujur. Apanya? kaulan wa fi'lan. Ngomong rak tahu tak goroh. E, ngendikan tidak pernah khiyah. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat Anan nabi yu Aku ki nabi sih ngurak tau. Ngapusi. Yo nabi-nabi dulu juga gak pernah ngapusi gitu loh. <laughs> Cuman kalau beliau mengendikan seperti itu. Anan nabi yu Aku ku nabi sih gak pernah ngapusi. Artinya bisa kita ikuti sifatnya. Anan Abdul Muttalib. Saya juga adalah keturunnya ibnu Abdul Muttalib. Terus. A'rabi bilhaq. Bil bilhaqi. A'rabi bil bilhaq neng, Kok Araba kan asdaqi abdin a'roba ding haqi orang yang menjelaskan al-haq itu kan barang yang betul a'rob a'rob itu a'roba yu'ribu i'roban ay bayyana yubayyinu tabinan eh ini sampai nemu nih bahasa a'rob berarti artinya aku gak nahu sorob tak iku ga a'rob menjelaskan nah Kena isongnya Arabi berarti kamu bisa menjelaskan kedudukan-kedudukan kedudukan Kalimat yang ada di hadapanmu, oh, ini menjadi arab rafa. Penjelasannya oh, rafa bagaimana? Karena tidak ada apa misalnya, karena menjadi mubnada misalnya seperti itu. Itu namanya arab. kan Nabi... ketika dengan hal yang bersifatnya kebenaran, hal yang sifatnya hak itu tidak pernah menyembunyikan, bahkan menjelaskannya secara detil. Dan ini. <tuh> apa namanya ah, dan ini pernah nabo no jengene menjadi uh, intinya a'rabi a'rabi bil haqiku mempunyai lisan yang fasih ya a'rabi bil haq mempunyai lisan yang fasih lisan sing jelas nek ngomong ora ngeruwel ora sin dadi sin kabeh so dadi shot ora ngono iku ora ora punya i'rab e itu iku enggak punya i'rab e itu jelas ya Aham ya? Kalau Arab ya sin memang sin, sin jadi sin, so jadi so, ora so, ora no, so, huruf apa so. Contoh iki contoh. Nah, anjen Nabi tidak pernah seperti itu. Betul-betul fasih. Dan kefasihan seperti ini itu ternyata butuh latihan. Kefasihan seperti ini ternyata butuh latihan. Dan kan Nabi itu masyhur betul kan ketika lahir di Susoni sinten? Halimah Sa'diyah. Kenapa ke Halimah Sa'diyah? Dulu kan Nabi itu lahirnya di Mekah. Mekah itu ibaratnya sudah kota. Orang kota itu adabnya jelek biasanya. adabnya begajulan. Ya setelah ya. Orientasi seksnya juga keliru. Misalnya. Ya, terlalu liar gitu kan. Dan menyalai kodratnya manusia yang normal. Nah, tapi nek wong desa, wong kampung atau yang masih belum tersentuh ya belum tersentuh apa namanya keganasannya zaman, keganasannya pergaulan yang bebas itu mereka menjaga tradisi. Wong wong wong, wong, misalnya kayak wong Sidi menjaga tradisi misalnya, tradisi kepekoannya misalnya. Enggak, enggak. Pak Iyan ora ora Pak Iyan Oh, khidmah kok nikah. <laughs> jadi, jadi kenapa kan Nabi kok dibawa ke kabilahnya Halimah Asyadiyah? Karena di kabilah tersebut terkenal di situ masih fitrah, masih orang-orangnya tuh beramal, orang-orangnya bekerja, orang-orangnya itu punya gaya hidup yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Kalau di kota kan fitrahnya sudah fitrah hewani. Ada yang fitrah ketek, ada fitrah asu, ada fitrah babi. Ya. Sembarang lah. menu sing kota. Tapi nek menu sing desa. Buatan. Mereka punya akhlak yang lebih baik. Toto coro apa, berbicaranya juga lebih baik. Makanya sampai-sampai kan Nabi itu di pernah sebuah hadis disebutkan tamak dadu shanu tamak wa waksau Di sini apa artinya tamak jadu? Ayat ashabahu bimaati bini adnan fi naksihim wa khushunat yang aishihim. Wakanu ahla tak apa sih ini? Wakanu ahla tak khushufin. ay amrun minal al ilbasu al khushan al husan. Tamak jadu podo apa ya istilah? Podo member member sirokabe kelawan. Sifatnya Ma'ad bin Adnan Kenapa Maat ad bin Adnan menjadi tolak ukur itu nenek moyangnya kanjeng Nabi yang termasuk bersih cara bicaranya, bersih akhlaknya, bersih pikirannya, rak liar liar nguniku ya. nafsu kok nih karo kenal pot misalnya kan ini liar itu. nafsu itu benar-benar karo karo memang sama wanita bukan bukan sama laki-laki atau bahkan sama kenal pot yang maha itu ndak Nah, itu artinya kita kembali ke, ke, apa kembali ke natural kembali ke ke alam seperti itu nah, makanya dan itu itu kanjeng nabi dan ini dilakukan sama siapa imam syafi'i imam syafi'i bisa menjadi ahli sastra itu memang mondok rong tahun kan gitu dikatakan mondok rong tahun dong ini daerah yang terkenal di situ tata bahasanya masih asli Tata bahasanya masih asli, Terus gaya keindahan bahasanya juga asli balago Pak Ani batik bayan itu memang benar-benar mondok atau terjun langsung di sebuah kobilah... yang masih menjaga tradisi-tradisinya makanya uh, kalau sekarang kalau sekarang kita lihat memanglah... neng kota yo rak selamat neng gini desa, itu jadi cah layangan. era <laughs> neng desa jadi cah layangan jadi saya ini ini kalau kalau yang dimaksud kampung kok kayak saya kyo podo rusak eh maksudnya podo rusak rusak eh dari layangan nih mau apa bahkan kalau sekarang kan wong wong kampung itu malah terkenal terbelakang bener kan Silver. keterbelakangan mental keterbelakangan fisik, pokoknya terbelakang artinya sangat sangat tidak maju Nah wong bian kan <tomżarakan>. buatan wongkot yang di, yang dimaksud ini kenapa akhlaknya yang kita cari kalau sekarang meh rata meh rata arep kampung kek arep kota kek sing ning kene kampung ya asale kok kota merantau ning niki kota akhire gaya ngomongin kaya wong ngomong kota loh kowe wis sale ora macam oh. ya wong ngetok kok semene ng loh gue ngetok iki gue loh ora macam ngetok karo blobok ketemu loh gue ya, bener ya. Jadi, naik sing ngomong si ilhami itu rata rata enak ya. Perlu nggak nol ya. Karena lesannya kan Jawa Barat, Sunda. Nek kok <laughs> ya, yang ngetok karo belum lo gue ya. Terus walek lek nih rak macem sih sana dah ya. <laughs> Orak pacaan nih, wes orak pakaian Pun bon, paham ya. Jadi asdaqi abdin bil haqqi Arab hamba yang paling jujur ngomongnya dan hamba yang paling fasih berbi, berbicaranya kanjeng nabi neng ngomong ngendikan itu faslan faslan apa artinya seakan-akan setiap kata itu ada komanya berarti saking saking apa pelan pelannya dan bisa difahami betul neng sing ngomong dok ini kayak siapa ya mah ya mudeng sungguh susah Pun. Oh. <tuh> Lanjut. Ya Rabbi salli ala Muhammad khairil wara man hajan wa aswab. Khairil wara kang dati sak bagus-bagusnya menuja. Menuja menuja malah. Mano ban hajan ini Eling kecil. Khairil wara kang dati sak bagus-bagusnya menuja. Bagus artinya mul, mulia. Man hajan apane akrome manhajan apane metode metode apa ya metode yang mana manhajan apa ne metode ne metode coro hidupe wa aswabalan kang paling bener wa aswabalan kang paling bener ini hampir sama dengan waslub bina robbi khaira madhab. Kalau madhab tadi mungkin lebih ke cara berfikirnya, tata cara amaliyahnya. Kalau di sini dikatakan ya Allah curahkanlah rahmat ta'zimmu kepada Rasulullah, beliau adalah sebaik-baik manusia. Ini harus kita imani, sebaik-baik manusia Sampai sampean kok karena kanjeng Nabi ono kekurangan iki payahe. Bukan termasuk umat Muhammad. Khairul warah sebaik-baik manusia wa asman hajan yaitu metodenya, cara uripe kanjeng Nabi itu paling terbaik. Ya, nek golek cara mangan sing paling apik iku sapa? Iku ya Nabi. Dahare terbaik. Iku nek ngdahar kurma kan telu eh. Dahar kurma njenthelu, mempre. Ha nah, misale eh, sego ora telu. selak kanjane ngentekno sembarangan ngoten. Mangkane sampeyan non anane gloh ora ora sida ngikuti sunah malah miso-miso iso eh. Nah ya kan kok sentau aku mangane cara nengin ini yang adil dong, yang fair. Sunnah kok memaksa ya, sunnah kok memaksa. Justru memaksa orang lain untuk melakukan sunnah itu bukan sunnah kan gitu. On, wa aswab dan uh, beliau adalah uh, punya memelok, memiliki nih, cara atau manhaj metode hidup yang paling benar. Coro sare neng nabi misale, sare neng orang jebablah. Orang nendangi rono rene saka kulon tangi ning wetan utawa temang sang ning gene enggak ngono iku iku bener-bener metode tidur yang menyalai tidur yang sunah ya tidur yang sunah seperti bagaimana tidur yang sunah itu yang yang tidak tidur tiduran di WC ndak WC ku ora kanggo panggonan turu kok iso turu nang WC ini bahaya ya yeah. Jadi benar-benar cara hidupnya kan Nabi itu ya betul. Kemudian cara apa istinja itu istinja yang paling bagus ya istinjaknya cara kan Nabi pakai <gay> istinja kok freestyle ya gusti ala ngeri sih boleh. Kita bisa naik wik wik ya. Kayak naik wik wik bakal ya freestyle ya. Ayo kayak anjing nungging ya. Ayo freestyle ya. Jadi Pipis kok freestyle ya, <laughs> <Sal> <laughs> Pipis kok eh, eh saldo, eh bahaya. Akhirnya orang-orang dari suci malah dari najis ya, Pokoknya kita perhatikan cara-cara hidupnya Rasulullah itu memang paling betul, paling api. Kemudian bagaimana cara hidup Rasulullah untuk mendamaikan istri-istrinya? Kan, pernah saya ceritakan kan. Uh, Sayyidah Aisyah sama kalau enggak salah Sayyidah Sauda Sayyidah Sauda ku di diengkei karo Sayyidah Aisyah. Ngin ku tau ana terteran jajanan, ya, ter jajanan ta ora kayak ini sabik winyanane nek wingi misale. Nek ana terteran jajanan ta nek aku diteri terus. Muna. Kenapa para sahabat ngeteri jajan ngeteri daharan ning kene Sayyidah Aisyah karena mereka tahu Sayyidah Aisyah itu istri yang paling muda, yang paling cantik dan paling disenengi kanjeng Kanjeng Nabi Sauda emosi. Kudu-kudu tu nesu, tapi harap nesu wangu, kono-kono Nabi. Di malah anu bubur, terus di dulit. Nanti gini-gini irohnya, sehidah saudah. Sehing dulit wangu, sopo. Sehidah ae, ae saani. inu sehidah sohabi ya. Sosan ajen istri kanjen Nabi. Gawit cemburu lah inti. Gawi, Gawit cemburu sehidah saudah. Sehidah saudah merengot. Merengot kanjen Nabi. Ke pingin bales tau. Bales angsal kanjen Nabi. Angsal. Tapi balesnya orang dikrawk. Hahaha. <tuk>... Eh, eh, eh. Tadi orang sabirin ini juga bu, bahaya. Ya pada dulu itu akhirnya kan Nabi juga di, di Akhirnya ya terjadi, terjadi keharmonisan. Jadi ini pengen dua bojo loro, bojo telu, bojo papat itu ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya mengikuti coro uh, rumah tangga ini nabi wes Rumah tangga kok Nabi orang tidak ada no riwayatnya free, free, freestyle. No, Jangan iya lah begi, ayo mungkin mungkin karena anu apa nganut ayat itu apa satu huna itu satu huna itu amarohku mullah pokoknya kono arab kristel lah tak ego no pemahaman ini kan liar ya pokoknya bulunya cara-cara black and holy iku bener bener iku ya allah Pohon, kita lanjutkan. Tinggal satu ini ya. Tinggal satu yang masalah salawat al ula. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma tairum yumdin. Selagi ini manuk keberkahan. Manuk kok barokah. Ya. Coba abang yang nompritmu gak bakal barokah ya. Ya pempritmu sebojak sing ora-ora. Freestyle barang Freestyle yang nganggur mason <laughs> Marah, marah, marah. Awi ngeri, awi. Saya dan tirape eh yo, mana <laughs> freestyle berada ke Tak kira yo bal-balan tak freestyle je pule. <laughs> Matahir yumnin selagi ne keberkahan. Gona iku bernyanyi nyanyi apa toir nyanyi apa toir faat loroba mongko ngena ake apa gona faat mongko gawe enak apa nyanyian faat loroba gawe enak apa nyanyian gawe bahagia apa nyanyian ya Allah curahkanlah rahmat takdimu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Selama kapan? Selama burung-burung keberkahan -burung berkicau indah dengan dendangan-dendangannya. Saya pernah <tuh> dengan ini Toyru Yumnin. Jadi di zamannya Wong Wong bien, dan mungkin masih tradisinya sebagian orang Arab. Iku nek ono mano mano apa nggih nek coroke mano das kaji atau mano. <tuh> <tuh> Oh, udah kaji kok kaji kasan terus manok rak ini kaji kasan nih yo rak. <laughs> Sial ada manok seperti itu ya. Yeah. Mano mana udah kaji seperti itu rak sing jambule jambule putih gitu loh ya. Yeah. Bongso bongso mpret ke, nah lah, Apanya, gini gitu, lah, salah sama. gini orang-orang Arab itu dulu kan punya yang namanya tatoyur ya. Yeah yur tiaroh atau mereka kalau memutuskan suatu perkara itu nunggu ono mano atau nunggu nunggu ngecolno mano nek mano eman nengen maka dianggap ada baru barokah terus kemudian dia baru menjalankan urusannya kalau mano e ngiwa atau memburi maka dia akan menghentikan uh, perjalanannya atau menghentikan usahanya orang manukmu itu orang mabur-mabur teman-teman manuk si mabur dan mungkin tradisi ini masih ada sebagian tapi bukan diimani betul. Istilah ilmu titen, ilmu titen. Jadi di, di bahkan Mbah Kudewe, Mbah Fahrur itu yang insya Allah akan kita hauli. dan beliau juga haulnya hari ini tanggal 11 sama seperti Sayyidah Khadijah. Itu beliau itu kalau ada apa burung oh, manuk apa ngomong itu paham gue aku sampai saya kibo aku tak tak, tak nungi, coba aku kok lali oh anu no manu apa angger angger lewat atau mandek gini oh mah itu bahkan oh barokah kok no tamu moro ini ne coro saiki ne angger omah dia coro iku buku berarti ya tamu sama seperti itu dan ini apakah salah apakah bener? ya allah alam titen titen kembali lagi masalah sing penting orang diimani ngoten mawon. Sing penting orang di diimani. Di, di Tapi kan nek ngomong wali insyaallah titen itu bener sing orang manuk kok. Manu itu adalah salah satu penghuni swarga kan tuyuril jannah uh, burung-burung yang ada di swarga yang akan pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain bahkan nasamatul mukmin atau rohnya orang mukmin itu ditaruh Gusti Allah di kendaraannya apa di burung juga gitu loh Makanya manuk iku asal orang manuk gagak, orang manuk burung hantu dan manuk cucak rowo. Ah, cucak rowo iku sing atau manuk kaji, kaji gasan forestel. Maka, maka insyaallah keberkahan lebih banyak datang. Dan seringkali seringkali malaikat-malaikat itu kalau kita tidak melihat wujud aslinya biasanya mereka ngembong ngembong-ngembone yo bangsa singgah ada sing api api karena di sini dikatakan selama burung-burung yang keberkahan penuh barokah niku masih berdendang ria dan mereka suaranya membuat kita bahagia kaya makane sak bexon mawon saiki nek bexon ya ono sing bexon namung ya air itu lebih lebih apa enak didengarkan daripada suarane soneo atau suarane jayen gitu saya pernah juga ketika pas mencari kitab ini atau saya langsung tutur tanya sama itu saat almarhum ini jenis manu jenis burung apa kok ada toyru yumnen? beliau ngendikan ingat saya yumnen itu uh, kalau jenis burungnya secara spesifik saya nggak tahu Gus tapi bisa saya katakan insya Allah itu adalah kiasan kiasan ya kiasan bagi hal-hal yang sifatnya berkah berarti nek maknane iku ya Allah curahkanlah rahmat takdimu kepada Rasulullah selama keberkahan masih berseliweran di hadapan kita kok iso seliweran ya bener-bener seliweran semua hal yang ada di hadapan kita itu bisa menjadi barokah barokah tergantung itu cara kita menggunakannya cara kita uh, memakainya kan ngeten Misalnya kayak hal yang biasa, hal yang biasa, HP, ya, nggak cedok. HP, ku barokah, isu laknat ya. HP itu jadi barokah, isu laknat. HP akan barokah ketika apa? Setelah ini Quran, kemudian setelah nih kajian-kajian yang bagus. Nah, bukan yang freestyle. Nah, kalau sudah freestyle, berarti gak barokah. gak barokah. Paham ya? Kalau sudah freestyle dan free yang free yang lain, free ongkir juga itu yang jahanam betul membuat wanita gila sama free ongkir misalnya kan ini iya kan itu sudah bahaya itu bahaya itu Kenapa malah rak barokah kan barokah makanya apa apa keberkahan diibaratkan seperti manuk seperti burung yang berkicauan yang masih berseliruran. kenapa manuk karena manuk sendiri manuk dalilnya mau ya termasuk kendaraannya wong mukmin nanti di akhirat dan segala macam Terus waqala radhiyallahu anhu di mau. Assalatu tsaniyah wallahu a'lamu bissawab.